Ini adalah power supply mesin produksinya S900. Nah, ini saya kasih catatan ya, power supply yang mesin body portable begini umumnya rusak karena dinamo ya. Nah, jadi harus ganti dinamo dulu baru diganti power supply-nya. Misalnya tidak, maka ini akan terbakar kembali ya. Kita lihat catatannya. Dan yang kedua adalah kerusakan daripada mainboard yang konslet. Apabila tidak dibetulkan dulu mainboardnya atau tidak diganti, maka power supply juga akan kalah kembali. Ini sudah melalui tes oke. Dan ini siap kirim. Ini adalah pesanan dari Ria di Taman Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Siap packing kirim.